Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan coba melakukan edit tabel ya dalam ArcGIS itu. Nah, edit tabel ini sangat perlu gitu ya karena diantaranya terkait analisis dalam pengolahan data peta gitu ya. Nah, seringkali edit tabel ini dilakukan dalam dua software gitu ya. Satu dalam Excel atau yang keduanya di ArcGIS gitu ya. Nah, masing-masing punya kelebihan. Nah, terkait data tabel dari ArcGIS untuk kasus ini, saya itu punya data terkait pembuatan jalur gitu ya di peta hutan. Nah, kaidahnya adalah sama gitu ya, di petanya itu ada baris, ada kolom. Nah, kolom itulah sebagai jalur gitu ya. Sedangkan baris ya kadang disebut petak gitu ya. Jadi petak kali jalur gitu ya, atau matematikanya ya baris kali kolom. Nah, data jalur ini di data Excel saya itu belum lengkap atau tidak ada gitu ya. Data jalur tidak ada. Nah, untuk melengkapinya, saya bisa dengan dua cara juga, yaitu dengan cara Excel dan juga dengan cara di ArcGIS gitu ya. Nah, dari dua cara itu, Excel ini lebih manual. Tapi di ArcGIS lebih matik gitu ya, atau lebih cepat lah istilahnya ya. Manual dengan cepat. Itu istilahnya. Kita untuk kerja ini kan terkait dua hal, ya itu tadi, mau manual atau mau cepat. Nah, untuk edit jalur dalam kasus saya ini, saya pilih menggunakan ArcGIS dengan data tabelnya, gitu ya, atribut table. Dan itu ternyata lebih cepat. Bagaimana prosesnya? Saksikan videonya, gitu ya. Oke, sekarang kita mencoba untuk mengedit terkait tabel, gitu ya, tabel di sebuah peta. Dasarnya adalah tabel hasilnya seperti ini. Tabel dari peta yang diekstrak ke Excel seperti ini, dia belum dilengkapi dengan tabel jalur gitu ya. Nah, melengkapinya bagaimana gitu ya? Karena ini dari peta, maka yang dilengkapi yang paling mudah ya dari peta lagi. Kalau manual dari sini akan lebih memakan waktu ya. Nah, kita sekarang merubah tabel Excel ini dengan merubahnya di tabel peta gitu ya. Setelah tabel peta selesai baru di ekspor ke Excel nanti, ke Excel ini yang mau dilengkapi. Itu terkait jalur ya. Ini kelas peta, kemudian penutupan dan lain-lain. Ternyata kolom jalur yang belum ada gitu ya. Nah, untuk melengkapi itu kita lihat atau kita lengkapi di peta gitu ya. Titik Excel tadi ada di ini ya. Nah, titik PL lereng atau ada di layer titik PL lereng. Kita buka layer ini. Nah, kita lihat di sini juga sama gitu ya, belum ada jalur. Maka kita pergi ke tabel option ini ya, klik add field. Nah, muncul jendela add field, kemudian ketik di sini jalur misalnya ya. Atau pendek sajalah JLR 1 gitu ya. Kemudian di sininya karena huruf maka teks ya. Kemudian panjang huruf jangan terlalu panjang, cukup mungkin 15 saja. Gitu ya. Ini tergantung kalau panjang, kalau keterangannya panjang ya dibesarkan, kalau ini cukup 15. Kemudian klik oke. Sudah muncul ini ya, jalur ini. Nah, setelah itu kemudian kita pergi ke layar lagi. Nah, yang pertama kita tandai ini sebagai jalur 1 ya. Kita klik aktifkan ini nih.
aktifkan bagian select feature, kemudian tekan, tarik ke bawah. Nah, ini jalur 1. Sudah pasti seperti itu ya, jalur 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke sana. Nah, setelah ditandai ini ada sebagai jalur 1, buka di sini ya, di layer titik PLRang, open atribut tabel. Nah, kemudian klik sini. Nah, inilah yang terpilih ini ya, yang 3 tadi. Kemudian klik kanan di kolom JLR1, klik kanan, fill calculator. Nah, di sini diketik jalur 1 gitu ya. Oke ya. Oke ya. Nah, ini sudah berubah. Nah, ini yang terselek adalah 3. Supaya terselek hilang, klik di apa? Di paling pojok kiri atas ya, klik 0 di sini. Kemudian sekarang ke jalur 2. Klik lagi select feature. Kemudian jalur 2. Nah, ini jalur 2 gitu ya. Setelah terpilih warna hijau muda ini atau biru muda ya. Kemudian klik layer tadi, sama prosesnya ya. Ini yang terpilih 5. Nah, sini ya. Klik ke sini, klik kanan kolom, fill calculator. Di sini tanda petik. Tanda petik jalur 2 berarti ya. Nah, jadi ngasih nama harus diawali dengan tanda petik gitu. Oke. Proses selesai. Terus berikutnya sampai semuanya selesai sehingga tabel di sini, tabel di layer ini semuanya terisi gitu ya. Nah, ini baru terisi beberapa saja. Nih, ini kan baru terisi seperti itu. Terus semuanya. Sekarang jalur ke 3, pilih selected select feature biasa ya, klik ini. Nah, ini jalur 3 gitu ya. Sama fill calculator, ketik tanda petik ya, ketik jalur 3. Oke ya. Seperti itu untuk melengkapi keterangan pada tabel gitu ya. Melengkapi keterangan ini tidak perlu diaktifkan editornya, tidak perlu, dinonaktifkan saja. Cuman di add field saja gitu ya di sini. Demikian terkait bagaimana cara edit data tabel gitu ya. Nah, kalau data tabel sudah diedit, maka kita tinggal mengekspornya atau mengekstraknya ke Excel gitu ya. Nah, seperti itu, kalau sudah diekstrak ke Excel, nanti ini menjadi poin bahasan tersendiri gitu ya di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like.